Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming, channel yang gak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua lanjutin lagi nih game wibunya, yaitu adalah figur fantasi teman-teman semua. Dari yang kemarin gua sempat lanjutin kan, atau kemarin tuh gua sempat main untuk pertamanya sebar gift code sama gacha. Dan di video kali ini gua juga pengen kasih tau ke kalian, udah ada beberapa fitur yang kebuka setelah gue mainin. Udah berapa stage ya, gue sampai stage ini setak sampai gue nggak bisa untuk terusin karena kayaknya gue emang harus gacha lagi ya teman-teman. Di sini kan ada home, ada kayak apa namanya ya, kayak menuju battle lah. Kalau di home ini ada yang baru, di sini ada otaku zone teman-teman. Wow, otaku ini setahu gue artinya apa ya, pecinta anime apa pecinta manga gitu, disebutnya otaku. Dulu gue pernah ingat banget pas waktu SMA. Tapi ini lo bisa lihat ini ruangan apa nih, pajangan gue. Di sini kita bisa ini coy, kita bisa mendekorasi pajangan yang kita punya. Misal mau mau beli apa ya, ini nggak ada apa ya, wall art. Wah ini nih, wah tapi uangnya kurang cuy, kita kurang uang. Kita andai kata mau kayak gini deh, nih gue udah beli kayak gini. Ini bisa pindahin cuy, bisa dipindah-pindahin cok. Terus nih muka gue kirim dulu deh ke kanan deh. Sumpah nih rame banget sih. Nih ini kan action figure gue nih, gue taro. Set ini kan gak bisa, jadi kita harus beli namanya penadahnya dulu ya, atau beli kayunya dulu cong. Kita taro sini dulu yang rapi. Nah ini kayunya nih, kuning apa? Apa sih artinya gue gak tahu lah kalau kuning. Pokoknya kayak gitu, kita geser di sini. Nice, kita pindah. Set, kita pindahin. Ini kalau lu pengen ganti figurnya juga bisa. Misal nih lu ganti dia, set kita buang. Misal lu pengen yang legendary lu lagi, atau pengen yang Onichan ya. Misal Onichan siapa ya? Gini aja deh. Ini kayaknya cantik nih cuy. Aduh, nggak bisa cuy, dia makan tempat. Nggak apa-apa deh, dia makan tempat. Kayaknya harus, kalau makan tempat harusnya di sini deh. Wah gak bisa juga nih, ada jam, soalnya gue bawa jam baker kan. Ini gue taruh sini. Oke, sama dia bisa gak? Ah gak bisa cuy, dia makan tempat banget. Oke gak apa-apa, dia aja sama dia nih. Ini sama dia. Beuh. Gila keren banget gak sih? Game apaan ini cuy? Ada begini-begini, ada anjing banget dah sumpah. Ini konyol banget sih cuy. Apa ya, game yang fiturnya tuh kayak apaan sih nih fitur, cuman oke juga gitu ya. Apaan sih? Gua gak gitu ngerti sama nih fitur, tapi boleh lah untuk hiburan-hiburan semata ya. Ini apa? Oh ini untuk kalau dilihatnya secara full size. Kembalinya apa cuy? Oh ini visit apa? Oh bisa mengunjungi rumah temen. Coba kita lihat rumah si Epil Ejra. Coba bisa gak? Oh dia belum bisa karena dia belum kebuka otakunya, dan temen gue cuman dia doang. Sayang banget ya. Gue gak bisa lihat, ngeliat figur-figur orang lain. Oke gak apa-apa, itu salah satu fitur yang udah dikebuka di gue. Gue balik lagi bentar, fitur satu otaku. Kalau untuk battlenya gue udah kebuka cuy, ini ada namanya Secret Tour. Ini tuh modelnya kayak apa ya? Kayak bintang-bintangan gitu. Hadiah tuh banyak banget diamond yang bisa kalian coba. Nah ini kudu pakai otak. Kudu pakai otak nih. Misal kayak gini, tek. Lu lihat misinya tuh di atas ya. Itu misinya adalah achieve victory, dapatkan victory, hit 2 enemy with facility first ultimate. Kalau bisa finish dalam 1 detik coy. Bayangkan coy. Kita cuman dikasih karakter. Ntar lu, ini namanya siapa? Ya Zhao Yun. Ini siapa? Oh ini Vasily, kita pakai dia. Ini yang bingung. Kalau lu nggak tahu kode atau skill-skillnya dia, lu akan repot sih. Ini taruh sini deh. Oke, ini taruh belakang aja. Oke, gas. Coba gue lihat dulu nih kayak gimana. Tuh, nggak bisa. Tuh, gagal misinya coy. Cuman dapet victory-nya doang. Jadi ini, sumpah ini fiturnya mikir banget coy. Sumpah. Sekarang lu bayangin gimana cok caranya coy. Begini. Kagak bisa. Dia ditaruh depan banget gak bisa. Ini udah maksimalnya di sini. Gimana coy? Coba gini ya. 1 detik doang soalnya. Bisa kah?
Oh gak bisa cuy, harus 1 detik cuy. Tapi yang ininya bisa jadi 2 bintang. 2 bintang, try again, gue penasaran dah. Try again. Ini kayaknya kejauhan jalan nih cuy, harusnya taruh depan semua nih. Bisa, kayak bisa deh, ini kayak bisa deh. Tadi kejauhan jalan Zhouyunnya. Srot, oke, mondar. 1 detik, aduh gak bisa cuy. Gimana biar bisa, biar bisa 3 bintang dalam 1 detik gimana ya, Cong? Tukar posisi kah? Oh, di sini aja. Di sini karena si Zhouyunnya juga langsung ultimate. Tuh, ultimate. Srot. 1 detik. Gak bisa, boy. Gimana caranya ya? Ah, gue bingung kan. Tapi tetap dapat hadiah, tapi nggak dapat diamond. Cuman lu dapat ini doang nih, hadiah ini sama hadiah ini. Kalau lu pengen dapat diamond itu maksimal atau minimal 3 bintang, teman-teman. Oke deh, nanti gua terusin aja deh. Gua kalau disuruh mikir tuh nggak bisa kalau sambil record anjing. Itu satu fiturnya. Satu lagi ada fitur yang namanya final battle. Ini kayak apa ya? Gua juga rada lupa sih. Ini kayak nyerang-nyerang, apa sih, kayak bos-bos gitu loh. Soalnya dia setiap minggu di reset, setiap harinya di reset, teman-teman. Tentu hadiahnya sangat wah ya. Di situ kalian bisa lihat kita cuma dikasih 1 menit waktu, dan darah musuhnya tuh dibatesin cuma 10 kali lipat. Nah, tuh lu lihat. Masing-masing lu bisa dapetin banyak hadiah di stage kali ini, coy. Tuh lu bisa lihat hadiah gua. Kalau monsternya habis sih harusnya makin banyak sih. Oke, belum. Oke, modar dan hadiahnya akan semakin banyak. Perfect, clear, boy. Dapat apa aja? Tuh, dapat sekitar 10 item. Lumayan diamondnya lu lihat, coy. Gope. Gila sih, ini mayan banget sih, coy. Dan lu bisa lihat itu di refresh dalam 7 jam lagi. Dan ini juga ada di yang 01-nya juga sama, hadiahnya gede banget, coy. Gope juga. Ya, jadi lumayan lah fitur-fiturnya, lumayan. Walaupun sekadang eventnya ini gua masih belum tahu eventnya ini apa aja, tapi kalau dari fiturnya sih lumayan mantep banget, cuy. Karena ini gamenya juga sifatnya masih santai banget ya, gak gitu yang banyak mikir atau segala macam. Jadi gua langsung gasken, gua mau gacha dulu. Balik dulu ke rumah sebelum kita gacha. Teori joget-joget. Gua jedotin lu, Ani-chan. Ate Maya. Nope. Gacha. Gua enggak tahu sih ini pasti legendary apa gimana. Kalau gua enggak salah legendary itu 4%, cuy. Coba. Wah, ini game wangi banget sih rednya. Wah, ini rednya parah, cu. Oke, ini burik. Oke, aduh, udah dapat berapa biji nih ungu dia, coy. Legendnya siapa ya? Semoga aja yang bagus deh. Ini siapa, cok? Zhouyu. Ah, gua enggak tahu lah tier list persetan dengan tier list ya. Main-main aja. Tapi kayaknya bagus deh itu. Bagus kayaknya. Dapat lagi lumayan buat naikin bintang ya. Dia ini tipenya defender, cuy. Jadi cakep, cuy. Defender, healer tuh harus punya kalian, cuy. Ini tipenya apa ya? Tipenya helper. Skillnya heal all your figure dan meningkatkan attack mereka sebanyak 5% untuk 80 detik. The health restore will be adjusted by Zhouyun max heal. Jumlah healnya itu bisa meningkat sesuai dengan karakter atau darahnya si Zhouyu ini sendiri, teman-teman. Itu untuk, wah gila, ini mantep banget dong berarti ya. Gue dapat healer lagi karena gue butuh banget healer sih. Bener-bener gue butuh healer. Jadi gue pengen gaskan dulu levelnya, teman-teman, sebelum kita tes langsung ya di fitur atau di stats yang gue lumayan stuck. Oke, kita confirm dulu. Ini kalau lu mau buka pasifnya,
itu pakai material teman-teman. Nih, pasifnya kalian pencet desain, ini bisa di sweep juga, kalian pencet untuk buka skill pasifnya ya. Nah, di sini udah kebuka. Pasifnya adalah support pasif meningkatkan adjacent apa adjacent ya? All list basic attack power by 30% sebelum perang dimulai. Each order will be adjusted by figure and support bonus. Wow, gua enggak tahu sih. Gua enggak ngerti bahasa Inggris. Main aja, udah main aja sih. Ini gue gas, kayaknya gue harus buang assassin gue deh. Soalnya assassinnya gak gitu sakit sih. Ganti dulu. Nih assassin gue mana sih? Oh ini dia assassin. Tek, kita ganti. Nice banget sih. Sekarang kita gasken ya. Kita gasken. Set. Coba, mantep gak nih? Hero baru gue nih, cong. Hero baru gue nih. Apa itu? Kayak GG deh. Oke, ini belum. Ini ultimate. Wah, kayaknya GG deh. Gila, tech speednya langsung kenceng banget, cu. Anjir, kekuatan Oni-chan. Wah, tadi gua setak sumpah di sini, cu. Wah, gila sih kalau ini bisa lanjut lagi the best sih. Wah, jadi GG gaming serepet anjing. Coba kita chance, kita kasih ke karakter legend kita yang baru. Oke, enggak apa-apa itu nambahin darah, cakep banget. Dia tipenya di depan apa di belakang ya, cong? Gini aja deh, tukeran. Soalnya ini healnya atas heal, bawah heal gitu. Jadi jangan sebarisin healnya teman-teman kalau bisa ya. Soalnya sesuai tuh. Pasifnya nambahin 20 energi itu cakep banget. Jadi biar cepet ultimate. Lihat coy, ultimate-nya. Tuh nambahin apa sih? Gue ngerti tadi bahasa Inggris. Oke. Okay. Gila jadi cepet banget cuy modar musuhnya, cok. Luli hancur. Gila, di game ini itu gak selalu attacker atau damage dealer yang paling overpower ya. Sekadang helpernya juga atau supportnya itu yang bikin jadi overpower juga coy. Jadi gue lumayan lagi seneng lah untuk main game fantasi atau figur fantasi ini. Oke, gue lanjut lagi deh gampang gamenya. Tapi gue cukupin aja dulu video gue kali ini. Nanti kalau ada gift code gue sharing lagi ke kalian. Dan next gue akan coba untuk nyobain fitur-fitur baru. Semoga aja udah kebuka ya fitur-fitur barunya. Dan akan gue coba bahas di video selanjutnya. Kalau kalian suka kalian boleh like. Kalau gak suka juga boleh untuk di dislike. Tapi yang penting di share. Biar yang nonton bisa di zoom. Ya ini aja yang di zoom anjing. Biar yang nonton makin banyak lagi. Jadi gue cabut karena dari video gue mau nge-zoom dulu. Bye bye. Malu dia.